Halo, selamat datang kembali di channel saya. Ya, seperti kalian lihat, Dreampod Transfer udah ada ya. Tapi saya sih nggak nyaranin kalian gacha. Cuman ya kalau kalian hoki, merasa hokinya tinggi ya, go for it. Kenapa saya bilang nggak gacha? Ini Gino-nya tipe punch ya. Dan memang tipenya toughness merah. Tapi saya kurang begitu suka sih keeper dengan status punching ya. Gentilnya juga ternyata tackler ya. Iya, jadi statnya gede di tackler dan lumayan untuk bloknya. Kita lihat sebentar ya. Ini statusnya Gino. Punch-nya sekitar 8300. Menurut saya sih ini nggak buruk ya. Catch-nya juga 7000. Dengan power 7000 juga. Jadi kalau kalian mau khususin Gino ini untuk di punch, speed sama powernya kalian perlu naikin ya. Dan menurut saya ini nggak buruk banget. Cuman karena pribadi saya nggak gitu suka sih sama keeper punch ya. Catch-nya juga sebenarnya nggak buruk sih ini, karena boleh dibilang ini seimbang ya, cuma beda sekitar 1200. Kalian bisa fokusin dia sih, mau jadi keeper punch atau catch, ini tergantung kalian. Menurut saya sih bagus-bagus aja, nggak usah. Tapi lebih baiknya fokus di satu antara punch atau catch gitu, pas waktu limit break ya. Jadinya dia benar-benar kuat di satu titik, bukan kalian balance ini kalau menurut saya ya. Lalu Gentle ini ya, Gentle dia punya supernova ini ternyata tackler, tackling, skill tackling ya. Dan statusnya untuk tackle 7500, speednya 5500, nggak buruk sih sebenarnya. Dan bloknya juga lumayan tinggi ya, 7000, powernya 5500. Tapi kalau dibandingin sama tackler yang bukan blocker ya, karena saya butuh blocker satu lagi biru sebenarnya, dan Gentle ini kayaknya kurang ya kalau misalnya untuk dibandingin dengan Roxxon DC ya. Roxxon DC kan bloknya dia sekitar 8000 dan powernya itu sekitar 7000, jadi masih kalah nih sebenarnya. Jadi saya sih nggak gacha ya di banner Dreampod ini. Jadi mungkin saya bakal gacha di Dreamfest ya. Ya, lalu balik ke gamenya. Tujuan sebenarnya saya mau bikin video kali ini itu saya mau buka tiket. Tiket apa? Ini dia. Ini event ekstrim ya. Tiket transfernya yang Tsubasa. Di sini saya chance-nya 25% untuk akun tuyul saya ya ini ya. Dan saya bakal buka juga untuk akun utama, yang kalian sebagian mungkin udah tahu bakal butuh banget Tsubasa biru, karena saya masih pakai Tsubasa Club yang hijau. Dan sebelum saya buka extreme tiketnya, saya bakal buka ini air tiket yang Brazil part 2 ya, ada 13. Oke, langsung aja. Mudah-mudahan sih dapat ya Tsubasa birunya, karena saya benar-benar butuh Tsubasa biru itu. Ya, seperti biasa, tiket R ini selalu jong, nggak pernah deh ada isi saya. Yap, tapi lumayan, share-nya ada 5. Sia Morisaki. Ini Brazil. Ya,
lumayan, tapi ya nggak bagus-bagus banget. Langsung ya, buka 3 aja biar videonya nggak panjangan. YOLO YOLO, dapat syukur, nggak dapat ya udah. Satu dua. Aura bungu. Iya dong. Yap, ada SR-nya 1. Not bad. Dari 3. Ya, langsung aja ya ke tiket ininya, event transfer. Kemarin yang waktu yang budak ini saya gagal. Di 25% juga ya waktu bunak itu. Kita lihat apakah bisa dapat dengan chance 25%. Untuk ininya sih pasti bagus ya, karena dia SSR isinya. Cuma masalahnya dapat yang biru apa yang hijau aja sih. Iya, 25% masih hijau. Gawat ini. Oke, saya ke akun utama saya dulu ya. Iya, ini udah di akun utama saya. Untuk akun utama saya dapat tiketnya di 30% ya. Ya, setelah tadi gagal yang 25%. Kita lihat. Aduh, mudah-mudahan sih dapat dah. Soalnya butuh banget nih sebasa yang biru. Ya ini ya, 30%. Tapi sebelum itu saya mau gacha tiket ini dulu. Let's go. Si dong satu SSR saya sekali. Gimana nih? Ikuze! Jongka. Jong. Langsung aja, 3 tiket. Ya, satu petasan. Nah, Roberto lagi. No way in the hell. Yap, nggak ada isi. Kampret. Tiket R ini selalu isinya. Come on. Please, isi dong subasa biru. Please. Biru, biru. Biru. Come on. I don't know why you make me shine like a star in the sky. Aduh. Enggak ada petasan, enggak ada apa-apa. Gawat ini. Aduh. Come on man, give me. Blue. Come on blue. Biru dong, please. Ah, hijau.
Saha sia-sia dah seminggu ini. Ya, tetap deh pakai Tsubasa Club. Oke, makasih banyak yang udah mau nonton, mampir ke channel saya. Yang belum sub jangan lupa di klik tombol subs-nya buat dapetin video-video terbaru dari saya ya. Thank you. Bye bye.